Oke, hai semuanya, kembali lagi bersama Mr. Felix di Fabulous Class. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan Powtoon secara gratis. Dan pada 3 hari kita bisa menggunakannya dengan fitur pro yang ada di Powtoon. Jadi saya menggunakan video ini dan saya percepat saja. Dan pada akhir video ini saya akan menunjukkan bagaimana sih supaya kita bisa terus memakai fitur pro ini, karena kita tahu bahwa fitur pro ini hanya berlaku batas waktunya adalah 3 hari ya. Ini saya pakai hampir semua fitur pro yang ada di Powtoon. Ya, ini adalah rahasianya. Nanti kita akan menuju website itu yang sudah saya blog. Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Yang di situ fungsinya adalah sebagai email sementara kita. Jadi kita akan copy ID email tersebut. Jadi kita tidak pakai ID yang biasa ya. Kita pakai ID email ini. Dan ingat, ini sifatnya sementara. Jadi setelah 3 hari selesai, kita perlu membuat email lagi. Dan kita tidak perlu repot-repot buat Gmail atau akun Yahoo atau akun yang lainnya. Kita hanya perlu pakai akun sementara ini. Dan disclaimer, jika teman-teman ingin membuat proyek dengan akun ini, buatlah proyek ini langsung jadi dan tidak kita simpan di Powtoon ya. Jadi kita langsung publish ke YouTube, nanti akan saya tunjukkan caranya. Dan ketika kita publish di YouTube, nanti kita bisa download melalui YouTube, karena kalau kita download di Powtoon langsung, hanya yang fitur premium yang baru bisa kita download langsung dari Powtoon ya. Jadi sama, kita masukkan webnya, terus masukkan ID-nya, emailnya, lalu kita bisa daftar secara gratis seperti itu ya. Ingat, 3 hari. Jadi kalau kita selesai 3 hari, kita buat yang baru lagi. Oke, alright. Contohnya di sini kita punya proyek yang sudah selesai dan kita mau simpan video ini. Caranya sangat mudah. Kita tinggal klik export dan kita pilih YouTube. Ya, kenapa kita pilih YouTube? Karena kalau kita download dari Powtoon, kita harus buat premium dulu akun Powtoon-nya. Dan tentu kita tidak pakai itu. Nah, setelah kita klik YouTube, maka kita akan diminta untuk memberikan email kita untuk akun YouTube. Lalu kita hubungkan akun YouTube kita untuk kita bisa upload Powtoon video ini ke dalam YouTube kita ya. Jadi kita sama seperti upload di YouTube, kita pilih visibilitasnya, lalu juga kualitas gambar maksimal 720 karena ini yang masih yang free ya. Oke, setelah kita upload, berikutnya tinggal kita menuju YouTube di studio, kita cari videonya, lalu kita klik tik-tik 3 dan kita pilih download dan selesai. Oke, see you in the next video, bye.